Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!